Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Awatif Eza. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dan Penang Port menawarkan perkhidmatan feri percuma bagi memudahkan perjalanan penganut agama Hindu ketika meraihkan sambutan Thai Pusam yang membabitkan perjalanan pada 24 Januari bermula 12:01 tengah malam hingga 2 pagi 26 Januari. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata penggunaan perkhidmatan feri yang buat kali pertama akan beroperasi 24 jam itu diharapkan dapat membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas di sebelah pulau. Bas Rapid Penang turut memberikan perkhidmatan percuma terminal feri Pangkalan Raja Tun Uda. Waktu operasi Bas Rapid Penang secara percuma adalah dari 2 petang hingga 1 pagi 24 Januari dan pada 25 Januari dari 5.30 minit pagi hingga 1 pagi keesokannya. Lok berharap usaha itu dapat meningkatkan penggunaan pengangkutan awam khususnya ketika waktu musim perayaan. Cukai keuntungan modal CGT dan cukai ke atas pendapatan luar negara FSI dikecualikan untuk unit amanah. Menteri Kewangan II, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pengecualian itu berkuat kuasa 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2028. Pengecualian ke atas FSI pula hingga 31 Disember 2026. Ujar Dato' Sri Amir Hamzah, kerajaan akan terus menjadikan pelaburan pasaran modal di Malaysia mesra rakyat dengan pengenalan CGT dalam Belanjawan 2024. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kerajaan masih menguncurkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 4 hingga 5% tahun ini walaupun turun naik luaran mewujudkan risiko penurunan. Ini disokong usaha berterusan kerajaan untuk meningkatkan permintaan domestik dan menjana lebih banyak peleburan ke dalam negara. Tempoh reman lelaki yang ditahan kerana disyaki lakukan khianat api di kediaman ahli parlimen Beruas disambung sehari lagi hingga esok. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri memaklumkan permohonan reman itu dikeluarkan Mahkamah Magistrate Seri Manjung pagi tadi. Siasatan akan terus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelibatan suspek dalam kes tersebut. Selain hasil siasatan forensik kebakaran yang dilakukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga akan diambil kira dalam penyiasatan berkenaan. Lelaki berusia 30-an itu ditahan di Shah Alam pada 12 Januari lepas untuk siasatan di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan iaitu khianat dengan api. Optiris 3.0 di Perak berjaya mencatatkan nilai rampasan RM1.89 juta setakat 12 Januari. Rampasan melibatkan 34 kes pelbagai kesalahan. Antaranya, rampasan barangan kawalan diesel serta gas petroleum cecair LPG di bawah Akta Kawalan 1961. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata penguatkuasaan kali ini bagi menangani ketirisan dan penyelewengan subsidi. Sementara itu, barangan rampasan bernilai RM1.16 juta diluputkan hasil optiris sepanjang tahun lalu. Peluputan melibatkan barangan seperti pam minyak, hos, tangki IBC serta barangan sukan berjenama cap dagang yang dipakaikan dengan salah. Sementara itu, peniaga dan gerai makanan dilarang menaikkan harga yang tidak munasabah sempena tahun melawat Perak 2024 dan musim perayaan tahun ini. Datuk Kamaluddin menegaskan langkah penguatkuasaan dan tindakan akan diambil berdasarkan maklumat yang diperoleh. Pengguna turut disaran membuat aduan rasmi kepada KPDN agar siasatan dapat dijalankan. Sementara itu, beliau memaklumkan aduan mengenai harga makanan di Pulau Pangkor masih dalam siasatan. Majlis Agama Islam Negeri Johor akan menampung kos baik pulih dua masjid di Batu Pahat yang terbakar. Masjid Parit Simis, Seri Medan dilaporkan terbakar Ahad lalu, manakala punca kebakaran surau di Parit Bangan Seri Medan pagi tadi masih disiasat. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, tiada kemalangan jiwa mahupun kecederaan berlaku. Dalam pada itu, semua masjid dan surau di negeri ini akan diperiksa. Ini bagi memastikan pendawaian elektrik yang sudah terlalu lama dibaik pulih dengan segera. Berita semasa berakhir di sini dari Sungai Kesegaran, Palestin Pasti Merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.